Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Polres Binjai menggelar silaturahmi dengan KPU, Panwasli dan para pimpinan partai politik sekota Binjai di Aula Catur Sakti Mapolres Binjai. Dalam acara silaturahmi tersebut, Kapolres Binjai AKBP Donald P. Simanjuntak mengajak serta menghimbau pimpinan partai politik untuk mengikuti semua aturan yang sudah diterapkan demi suksesnya penyelenggaraan Pilgubsu yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Dalam acara silaturahmi ini turut hadir Ketua KPU yang diwakilkan Komisioner Bidang Hukum Zulfan Effendi, Ketua Panwasli Kota Binjai Sainul Irwan, serta para pejabat utama Polres Binjai dan seluruh ketua partai politik yang ada di Kota Binjai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.